kaya macam jual unta, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebah kau merata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita, itu beli kawan ke macam bulan sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Semati lem, hutang Lampung gising semati lem. Wah, start-start hari ini dah nyanyi lagu hutang dah plan B kita. Wah, bersama dengan Aziq, Hawa, Double H di Sembang Sawah hari ini. Dan Hawa, hari ini buat pertama kalinya. Ya. Abang kita ni datang dekat Sembang Sahur. Kalau dah ada Haziq, dah ada Hawa, kita ada seorang lagi insan bersama kita pada malam ini. Ya. Hadari nama dia. Ya, jom kita bersama dengan H. Hadari. Assalamualaikum, guys. Hutang minta hutang bagai nak bincang. Bila bayar hutang bagai nak perang. Hutang punya hutang keliling pinggang. Bila bayar hutang tangan bergoncang. Jangan kita cerita pasal hutang kita lagi. Yeah. Bila pinjam, okey, confident. Nak bayar balik, bergoncang. Itu masalah dia. Kan. Bila orang dah pinjam duit kita pula, tercari-cari, kita pula segannya nak minta. Betul. Kan? Yeah. Ini masalah ni. That's why hari ni kita nak bincang hutang dalam perspektif Islam. Yeah. Kan seronok hidup ni kan, kalau kita bebas hutang. Tetapi kalau kita tengok keperluan hidup sekarang, kena bayar kereta, kena beli rumah. Berhutang juga dengan bank kan. Tetapi ada dalam kalangan mereka berhutang dengan kita. Yep. Lepas tu pergi bercuti sana sini tapi tak bayar-bayar balik. Tak tahu. Macam-macam situasi. Ini kita tanya hutang dari hukum. Okay. Hutang tu dalam dari segi Islam lah. Kita nak tanya dengan Hadari. Okey, Double H. Triple H lah sebenarnya. Triple H. Haziq, Hawa dan juga para penonton cikabum-cikabum sekalian. Bila kita sebut tentang hutang ni, dia sebenarnya kita tak boleh lari daripada muamalah lah, hubungan kita sama Islam. So, saya nak tegaskan, untuk perbincangan awal ni, hukum hutang asalnya adalah harus. Okey. Bukan haram. Berhutang tu adalah harus. Harus. Tapi dengan syarat ulama menggariskan berhutang untuk keperluan, bukan keinginan atau kemahuan. And then kena ingat, hutang ni Hawa, Haziq, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, tapi ada juga bila kita berhutang ataupun yang memberi hutang boleh dapat pahala. Berhutang dapat pahala? Yes. Okey, kita pergi satu-satu dulu ya. Okey, silakan. Okey, yang dikatakan haram ini, yang confirm dia ada penipuan, dia ada riba. Saya nak hutang Haziq. Tapi saya tahu saya tak mampu nak bayar balik dan saya memang ada niat saya tak nak bayar pun. Haziq, please RM10, RM10. Tapi sampai 10 tahun RM10 tak settle. So itu haram. Okey. Ataupun saya niat Haziq niat okey bagi hutang tapi ada bunga setiap sebulan tambah berapa. Itu riba. Itu tak boleh, itu haram. Yang dikatakan makruh tu macam mana? Orang tu berhutang tapi dia tak tahu dia boleh bayar ke tidak. So makruh untuk dia. Yes, dia antara kalau bahasa Arab dia baina-baina, dia antara boleh bayar balik ke tak boleh bayar. Yang itu makruh. So, yang dikatakan dapat pahala itu macam mana? Yang ini susah. Okay. Yang ini susah buat. Ni nak tahu ni. Okey, yang pertama orang yang memberi hutang
dia tengok kawan dia dalam kesusahan, dia kata macam nilah, aku tengok engkau nak kahwin PKP ni sedih benar aku tengok. Mm. Ya. Jadi aku bagi kau hutang RM200 lah, cukup lepas mas kahwin hutang dengan aku. Mm. So dia dah dapat pahala membantu orang tu, dan yang kedua membantu bina masjid. Mm. So pahala kat situ betul? Yeah. Okey. Yes. So pemberi hutang tu lah. Yes. Yang yang hutang yang orang yang berhutang ni, macam mana pahala dia pula? Yeah. Dia yang ini yang Nabi ajarkan. Ada dalam hadis, kejap lagi saya share. Baik, disimpan dulu. Tetapi golongan mana sebenarnya, Hadari, yeah, yang harus untuk meminta hutang? Kalau tadi kita dah tahu yang haramnya kan? Kalau yang harus pula, golongan yang bagaimana? Okey, harus ini adalah hukum asal dia. Hukum asal ini maksudnya satu-satu hukum itu, kita nak letak satu contohlah, membeli barang. Yeah. So itu adalah harus. Mm. Itu perkataan selalu kita buat setiap hari. Tapi dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, dia boleh jadi dapat pahala. Kerana bermuamalah, orang yang berniaga kalau ikut sunnah Rasulullah, dia akan jadi dapat pahala. Mm. So itu yang dimaksudkan sebagai harus tu. Yeah. Okey, saya sambunglah tadi apa yang Hawa mungkin dengan Haziq tertanya-tanya ni. Macam mana orang yang berhutang yang ni dapat pahala ni? Kepala, pernah satu dalam satu hadis Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki, marah Rasulullah. Bro, sis, Rasulullah kena marah dengan perkataan yang kesat. Mm. Sahabat tengok sahabat nak bantai lah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, nak dia nak tumbuk tu kan? Orang ni memarahi kamu. Kata Rasulullah, biarkan dia kerana dia ada hak untuk memarahi aku. Sahabat terpinga-pinga. Yeah. Nampak kameraman pun semua terpinga-pinga kan? So, rupa-rupanya Nabi kata, aku berhutang dengan dia. Baik. Dan aku terlewat untuk bayar. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, berikanlah kembali, bayarkan kembali seekor haiwan yang aku pinjam daripadanya dengan haiwan yang lebih baik. Ini hadis sahih. Maka apa berlaku, guys? Nabi bagi benda yang lebih baik daripada pinjaman dia. Itulah yang dianjurkan oleh kita, maka dapat pahala di situ. So contohlah kalau kita berhutang dengan orang tu 200, orang tu tak minta pun kita bayar lebih. Yeah. Tapi kita bayar lebih? Ah, itu boleh. Itu boleh dapat pahala. Jangan kita berjanji. Jangan berjanji. Ah. Yes. Maksudnya jangan kita kata aku hutang kau 100 nanti kau bayar balik 200, tak boleh. Okey. Yang itu haram. Dah dah dapat sikit kita dah dapat pengenalan dia pada malam ni kan. Yeah. Kita dah dapat gambarannya dari sudut pandangan Islam. Betul. Tetapi kita ada seorang lagi tetamu kita pada malam ini. Oh, ada lagi. Ada lagi. Kita panggil nama panjang dia lah. Nama panjang dia Nur Azari Azarima binti Zawari. Lebih dikenali sebagai Azza Elite. Kak Azza kita. Yeah. Ini kalau bagi tamparan ni habis kau. Tamparan wanita. Habis. Sihat Kak Azza. Baru tadi Haziq nyanyi. Baiklah. Azhar, mungkin boleh kongsikan. Terakhir dalam kalangan kita mungkin ada pengalaman berhutang ataupun orang berhutang dengan kita. Kalau Azhar sendiri, pengalamannya bagaimana tentang hutang ni? Saya biasalah kita berniaga, kita pun berhutang kan. Yeah. Tapi alhamdulillah, insyaAllah kita baca saya akan bayarlah. Oh, maknanya apa yang dari sebut tadi? Betul, ada. Hak arus itulah. Betul. Okay. Contohnya macam kita berhutang dengan orang yang jahit baju kita. Yeah. Maksudnya kalau kita nak bayar sekaligus tu banyak. Yeah. So kita bayar step by step. Yeah. Tapi jangan bimbang, kita akan bayar. Betul. Okey. Macam kes saya pernah orang ni, benda ni sebenarnya bukannya berhutang tetapi dah jadi hutang. Okey. Macam mana tu ceritanya? Okay. Panjang cerita dia. Saya ambil pembantu rumah, okey. Yeah. Tetapi bila sampai, benda tu jadi sebaliknya. Apa yang kita minta, dia deliver yang tak berapa yang seperti yang kita mahukan. Jadi saya suruh refund balik. Bila refund dia dah jadi masalah, okey? Dia janji untuk bayar sekian-sekian waktu tapi tak tak menepati janji dia. Okey, itu yang membuatkan kita rasa macam tak seronok. Yeah. Dan alhamdulillah, tapi benda tu dah selesai. Beliau mungkin beliau bercakap dengan saya, dia kata saya marah kerana of course lah, kita rasa macam duit tu banyak tau bila kita dah bayar untuk dapatkan pembantu rumah, benda tu jadi rasa macam ya Allah, hasil titik peluh kita. Betul. Suddenly simpanan jadi kita, macam tu simpanan kita memang habiskan dekat untuk dapatkan pembantu rumah, tetapi bila dia tak bagi tak kita servis dengan baik dan dia dah jadi berhutang pula dengan kita, dia janji nak bayar sekian-sekian tapi tak deliver, tu kita rasa macam tak seronok. Tetapi beliau bercakap okey, saya mampu bayar sekian-sekian.
Okey, saya tunggu. Okey, dan benda tu rasanya satu Malaysia dah tahu juga sebab saya keluarkan dekat dalam apa ni, dalam Instagram saya. Dan alhamdulillah sebenarnya netizen ni memainkan peranan yang penting tau. Betul? Mereka ni membantu saya. Okey. Okey Kak Azhar, kalau dia ni tak bayar duit Kak Azhar keluarkan gambar beliau. Tetapi saya masih lagi ada sifat orang kata rasa belas macam belas ihsan kerana mungkin bagi saya lah dia menghadapi masalah. Tetapi seperti yang kita apa Cik Adari katakan tadi, jangan berjanji. Sebab saya sangat orang yang berpegang pada janji. Saya tunggu tapi tak dapat. Saya rasa sedih sebab kita nak gunakan duit tu untuk ambil pembantu rumah yang lain. Tapi saya masa tu pun dalam keadaan yang macam, ya Allah, kenapa dah janji tak boleh tepati? Tetapi dalam masa yang sama saya masih lagi tunggu. Dan netizen-netizen yang ada dekat follower-follower saya dekat dalam Instagram ni, dia orang cakap, "Okey Kak Azhar, pukul berapa Kak Azhar dah janji? Orang tu sekarang dah bagi duit ke belum?" Diorang care. Diorang maksudnya diorang ambil tahu. Dan atas situasi keadaan yang ketika itu membuatkan si yang berjanji untuk memberi hutang yang orang kata bagi duit kat saya balik tu, mungkin dia terbaca dan langsung dia terus bayar. Ada tekanan dekat situ ya. Dia kena ada tekanan macam tu. Yes, dia kena tekanan yang baiklah sebenarnya. Betul, betul. Ya, that's why lah benda ni kita nak panjang lebar lagi berbincang kejap lagi. Ha, ini baru sikit. Ini baru satu kes kat sana. Di luar sana kita tak tahu lagi. Saya pun ada kes. Ini dah macam sesi luahan. Kejap lagi kita kongsikan bersama dengan anda tentunya dalam Sembang Sahur. Kembali selepas ini. Sembang Sahur. Haziq Hawa Hadari dan juga Azhar Ilit. Hari ini bercerita mengenai hutang dalam perspektif Islam. Tadi Azhar pun dah kongsikan pengalaman beliau, Hadari pun dah kongsikan dari segi hukumnya, dari segi perspektif agama Islam kan. Okey, sekarang ni kita nak bagi situasi. Misalnya seseorang ni pinjam daripada kawan dia. Pinjam jadi berhutanglah. Tapi bukan hutang kisah Hawa ya? Eh bukan. Ini perkongsian kawan di media dia. Sosial. Kawan dia. Kongsian di media sosial. Hutang kawan tak bayar-bayar tetapi di laman media sosial dia kata dia sering kongsikan mengenai zakat dan juga sedekah. Yang dia lakukan. Yang dilakukan dia antara zakat, sedekah dan juga hutang, yang mana perlu didahulukan? Okey, soalan yang cantik daripada Hawa yang cantik jugalah. Alhamdulillah. Orang rumah tak ada berani cakap. Baik-baik. Mencuba. Okey, sebenarnya Haziq Kak Azhar, Hawa, bila kita sebut tentang zakat, zakat ini ialah mereka yang mengeluarkan itu, dia dah sampai nasab, dia dah sampai kemampuan dia. So nak sampai tahap untuk sampai kemampuan tu, dia mesti kena ada satu fasa, iaitu sebelum kau nak mampu bayar zakat tu, kau mesti kena mampu bayar hutang dulu. Maksudnya hutanglah yang perlu didahulukan. Sebab dia ada 100 hutang, dia tak ada tahap-tahap, dia tak ada kena tunggu nasab, tak kena tunggu apa. Betul tak? Zakat apa semua. Contoh macam zakat fitrah kan. Iaitu wajib memang kena tunai bulan Ramadan ni sampailah ke raya pertama nanti. So bab hutang sebab dia hak milik orang. Tambah-tambah, kalau kita post pula itu yang tadi itu, okeylah, post sedekah, post apa semua. Ada yang post makan sedap-sedap, makan dekat tempat yang mewah-mewah. Orang yang memberi hutang, makan nasi, lauk garam. Akan tak best tu. So, mesti kena tunaikan hak orang dulu. Tunaikan hak orang dulu, barulah. Sebab apa? Saya nak kongsikan satu hadis. Di mana hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi, di mana Nabi SAW bersabda, mafhumnya, jiwa atau roh orang yang berhutang itu, orang beriman yang yang berhutang itu akan tergantung. Okey, ramai orang fikir, gantung ni macam mana, ada kata gantung antara langit dan bumi. Okey, ramai orang cakap macam tu kan Kak Azhar kan? Sebenarnya bukan tergantung itu. Tergantungnya itu, dia ada dua pendapat imam. Yang pertama, Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti menyatakan berdasarkan hadis ini, segala amalnya tergantung. Kemudian, Imam Al-Iraqi menyatakan yang tergantung itu ialah ketika sebelum melalui padang mahsyar, amalannya itu takkan dihisap, takkan dikira selagi mana dia tak bayar dulu.
Maksudnya segala amalan kebaikan pahala kita, duduk rukuk, sujud sepanjang bulan Ramadan ni, punya banyak tu, kalau kita tak settle, takkan dikira lagi dekat pada mahsyar, kita kena bayar dulu. Kita kena bayar dulu. Tergantung tu. Besar akibat kita tengok kan pasal hutang ni. Yeah. Ada kalanya orang tengok orang ambil ringan je pasal hutang ni. Tak apalah, bayar kemudian, bayar kemudian. Kita tak tahu ajal kita bila. Betul. Yes, kita ada benda nak tanya dengan Kak Azhar kejap lagi, tapi sekarang ini kita nak bersama dengan Hanif yang berada di Maib Serdang. Di mana Anik berada di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah di Maib. Jom kita bersama dengan Anif, bersama dengan frontliners kita di sana. Silakan Anif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sembang Sahur. Kembali bersama dengan saya. Kali ini kita berlintas langsung dari pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 bersepadu di Maib Serdang 2.0 ini. Dan ini kalau sebelum ini saya pernah juga hadir di sini pada waktu sebelah pagi, tapi kali ini pada waktu sebelah malam. Saya sangat bersedia hati untuk berada di salah sebuah zon kuningnya, dan ini dalam koding bencananya menempatkan di Dewan D1 ini menempatkan pesakit-pesakit wanita dan juga kanak-kanak di sebelah kiri saya ini. Dan ini petugas-petugas yang bertugas pada waktu malam, dan dalam koding bencana zon kuning ini adalah zon bekerja dan memerlukan kita untuk mengikut segala tata cara dan peraturan yang ditetapkan, SOP-SOP-nya seperti makan pelitup muka dan juga pelindung muka ini. Jadi banyak sekali sebenarnya yang ingin kita kongsikan, antaranya dengan kes yang kembali meningkat, dengan mereka kembali sibuk di sini, masih lagi kekal sibuk, masih lagi terbuka pusat kuarantin ini. Untuk itu kita ingin sampaikan informasi, kita ingin menjemput Dr. Syahbudin Ibrahim, pengarah PKRC bersepadu Maib 2.0. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam Ramadan kita ucapkan. Doktor, mungkin doktor orang yang paling tepatlah untuk kita berbicara mengenai pusat kuarantin di sini. Dan sekarang ini dengan bulan Ramadan, bagaimana sebenarnya sekarang status PKRC 2.0 Maib di Serdang ini, Doktor? Okey. So, kita compare daripada awal kita beroperasi Disember yang lalu dengan sekarang, memang keadaan memang tak menentu. Kalau kita lihat kes di lapangan pun menaik menurun, dan sekarang menaik dengan drastik sekali. So daripada awal kita dah beberapa kali bertukar fungsi lah. So daripada awal masa kita mula beroperasi dengan hanya berisiko rendah, dengan kategori 1 dan 2 saja, bukan warga negara. Tapi mulai bulan 1 pada tahun ini, kita telah mula beroperasi sebagai PKRC bersepadu, iaitu dengan mengambil pesakit-pesakit warga negara dan juga pesakit-pesakit daripada kategori 3 dan juga 4. Dan sekarang kita dapat perhatikan apabila kes yang menurun hari itu, kita dapat menyaksikan penurunan kes. Tapi sekarang dengan peningkatan kes, kita telah mula mengoperasikan semula hall tertentu dengan kapasiti untuk kategori 3 yang lebih lah. Doktor, sekarang kita berada di Dewan D1 khusus untuk wanita dan kanak-kanak. Saya tertarik dengan nombor yang doktor kongsikan dengan saya sebentar tadi, lebih kurang 2,700 pesakit pada ketika ini, tetapi petugasnya boleh mencecah sehingga 1,200 petugas. Bagaimana sebenarnya koordinasi 18 agensi yang ada ini, masih kekal utuh bersama-sama, masih bersemangat menangani pandemik ini? Alhamdulillah, saya amat bersyukur dengan sahabat-sahabat saya daripada semua 18 agensi yang sangat bekerjasama, bertungkul lumus dalam memastikan penjagaan pesakit dipastikan dengan sempurna di sini. Alhamdulillah, masih utuh, masih bersama-sama kami. Dan sekarang dengan bulan Ramadan ini, peningkatan kembali mendadak. Hari ini juga dilaporkan dengan lebih 3,000 kes kembali, terutamanya di Selangor, di zon tengah ini, Doktor. Bagaimana persiapan dari sudut petugas-petugas menilai moral mereka untuk terus berdepan dengan saat ini? Okey, alhamdulillah, kita sentiasa bersiap sedia untuk apa jua keadaan, daripada segi fizikal dan juga daripada segi mental lah. Dan kita pastikan tahap persediaan kita di tahap yang maksimal. So apa yang kita buat selain daripada persediaan daripada segi fizikal, kita juga mengadakan perkhidmatan mental health dan psychosocial support. Jadi perkhidmatan seperti ini bukan sahaja untuk kita kepada pesakit-pesakit, malahan juga kepada petugas kita lah. So kalau ada petugas kita yang mengalami masalah, mengalami kekangan-kekangan tertentu, insyaAllah kita akan offer counselling juga kepada mereka. Doktor, terima kasih banyak-banyak sudi bersama saya. InsyaAllah nanti kita bersama lagi. Saya nak teruskan sebab setakat ini bukan setakat petugas-petugas basan apa yang kita nampak sahaja. Ada juga dari sudut operasinya. Untuk itu kita bersama dengan Kapten Pertanawan Roslan bin Lok, antara penyelaras APM di sini dan juga Sekretariat Bencana Negeri Selangor juga. Apa khabar, Kapten? Baik, alhamdulillah. Kapten, kita nak tanya dengan operasi yang ada di sini. Saya lihat memang agak kompleks juga dengan penghantaran makanan, ada juga diet tertentu yang ditetapkan dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana, Kapten? Okay, kita punya masalah kita punya target utama
semasa bulan puasa ni adalah kita nak pastikan semua pesakit dan petugas mendapat makanan ataupun juadah berbuka sebelum pukul 7 malam. Dan agihan makanan biasanya kita buat pada seawal jam 5 petang. Dan sebelum pukul 7 malam, kita pastikan semua petugas sudah mendapat juadah, terutamanya pesakit yang mendapat. Dan kita juga ada pesakit-pesakit yang mempunyai diet-diet tertentu. Yang ini merupakan salah satu cabaran kepada kita kerana kita nak pastikan pesakit-pesakit yang ada masalah kesihatan seperti darah tinggi, kencing manis, mereka mendapat diet yang sesuai dengan mereka. Dan bila waktu malam, kita ada agihan sahur. Dan pun sama, kita pastikan supaya pesakit mendapat sahur sebelum pukul 6 pagi. Dan biasanya kita akan bermula pada pukul 4 pagi untuk agihan makanan. Kapten memang sangat mencabar tugasannya. Tapi sekarang kita ingin raikan petugas sukan bersarapan kita. Untuk itu, sekali lagi di Sembang Sahur seperti biasa, kami bersama dengan rakan strategik kami, Co-Petro ataupun Koperasi Kaki Tangan Petronas Berhad. Kapten kembali berada di sini untuk menyampaikan seperti biasa sumbangan-sumbangan yang dibawakan. Dan kita nak menjemput sumbangan kita di sini adalah Datuk Haji Abdul Razak Hussein, setiausaha dari Co-Petro, sambil bersama-sama dengan Puan Hajah Fidah Hassan, naib setiausaha Co-Petro, untuk memberikan barangan yang kita namakan lengkuas. Ya. Ini bentuk makanan yang ada di dalamnya, frozen foodnya, sejuk beku banyak sekali. Tapi kita sampaikan terlebih dahulu kepada pihak hospital ataupun pihak PKRC pengarahnya. Dan kita jemput juga, terima kasih doktor, ini sedikit sebanyak kepada bersama hadapan. Kita jemput juga untuk berikan kepada Kapten Ruslan kita sebagai wakil penerima kepada agensi-agensi yang bertugas juga yang sama, lengkuas, frozen foodnya juga. Dan yang ketiga, selaku wakil seterusnya daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat kita yang turut bersama-sama. Sebenarnya ada 18 agensi yang bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Co-Petro kerana sudi dan terus bersama dengan kami di Sembang Sahur. Itu sahaja sedikit laporan daripada kami, kru produksi Sembang Sahur bersama rakan Co-Petro. Terima kasih Datuk dan juga kesemua yang bertugas di sini. Mungkin sedikit pesanan saya adalah kita sentiasa doakan kepada mereka yang bertugas untuk sama-sama kuat menghadapi cabaran apatah lagi pada bulan Ramadan dan Aidilfitri yang bakal menjelang ini. Okey, kita nak kembali ke studio bersama dengan rakan-rakan setugas di sana. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam, Anip. Yup, itu dia Anip yang berada di PKRC dekat Maib Serdang. Semoga dipermudahkan segala urusan frontliners kita di sana. InsyaAllah. Dan terus bersambung kita di sini, di kita studio. Kita terus nak berbicara tentang hutang ni. Tadi kan Azad dah kongsikan pengalaman orang berhutang kan. Tetapi insan itu dah bayar hutangnya tetapi tak langsai kan. Bukan bayar sepenuhnya lah. Bagaimana Azad mencari keikhlasan ataupun keredaan tu untuk menghalalkan apa yang dihutang tu? Okey, bagi Azad, itu sahaja kemampuan dia ketika ini. Dan saya hanya orang kata kita cari keberkatan daripada Allah juga kan. Ya. Jadi kalau kita rasa macam kita tak boleh menekan orang tau, walaupun kita tahu dia hanya dapat mampu bayar banyak tu saja, tapi sebenarnya dia berhutang, contoh dia hutang kita 6,000 tetapi dia boleh bayar kita dalam 3,000-4,000 macam tu. Ya. But still kita rasa macam daripada dia tak bayar langsung, baik kita ambil duit itu. Itu hak kita dan itulah mungkin rezeki kita setakat itu sahaja. Itulah yang Kak Azhar boleh ceritakan. Kita sebenarnya ada benda lagi nak tanya tadi, kejap lagi, pasal hutang dan juga kontrak ataupun ijab kabul. Kejap lagi, sebab sekarang ni kita nak bersama dengan Chef Zam kita ni untuk jom masak bersama dengan KitKat Malaysia. Jom kita saksikan resepi manisan KitKat #EasyRecipeZ dalam segmen Jom Masak. Jom kita saksikan apa yang nak dimasak hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya pada hari ini dalam segmen Jom Masak. Segmen ini ditaja khas oleh KitKat Malaysia. Have a break, have a KitKat. So hari ini resepi kita adalah kuih tart KitKat Nestum. Untuk permulaan, kita akan buat inti kepada kita punya kuih tart. Kita akan gunakan teknik double boiling. Kat sini saya ada coklat butter. Kita akan masukkan ke dalam kita punya mangkuk ni. Kemudian kita akan guna juga krim masakan dan kita akan panaskan kita punya dua bahan ni sehingga dia larut. Okey, kita nyalakan api. Jangan terlalu besar sebab coklat ni agak sensitif dan krim pun agak sensitif dengan hawa. Jadi kita biarkan kita punya coklat ni, kita kacau sedikit. Okey, baiklah, bila kita tengok coklat dah mula cair, kita alihkan daripada kita punya periuk sebab kita tak nak dia terlalu panas. Kemudian kita akan campurkan Nescafe.
diikuti dengan coklat KitKat yang telah pun kita hancurkan tadi. Kita masukkan dan kita kacaukan paya sebati. Kacau sedikit, dah siap. Dan kita biarkan ia sejuk sebelum kita jadikan ia sebagai inti kepada kuih tart kita kali ini. Sekarang kita nak buat dia punya kulit kepada kuih tart kita. Cara dia sangat mudah. Di mana kita kat sini, kita gunakan tepung gandum. Kita masukkan. Kemudian diikuti dengan sebiji telur. Kemudian kita akan masukkan mentega yang telah pun saya potong secara kecil-kecil. Ikuti dengan icing sugar. Kalau boleh, bahan icing sugar ni kena ayak dulu, termasuk dengan tepung tadi. Tepung jagung. Dan sedikit garam. Baiklah, bila dah masukkan semua bahan tadi, kita pukulkan kesemua dia biar dia menjadi dough. Baiklah, bila kita dah nampak adunan dah mula sebati, kalau boleh jangan terlalu lama, kita berhentikan mesin sebab kita akan mula menggunakan tangan untuk kita adunkan nestem bersama dengan adunan yang telah kita pukul tadi. Jadi saya masukkan nestem saya di sini. Baiklah, kita masukkan nestem dan kita kalau boleh kita gunakan tangan dan uli sehingga ianya sebati. Jadi dengan guna tangan ni, at least kita boleh kawal kita punya tekstur kepada kita punya adunan. Baiklah, dough kita pun dah mula sebati dan kita biarkan dia rehatkan sekejap. Sementara itu kita sediakan acuan untuk kita buat kita punya kulit tart. Apa yang anda perlu lakukan kepada acuan ini adalah ambil sedikit butter untuk kita sapukan pada permukaan dalam. Kemudian dough yang telah pun kita sediakan tadi, kita akan ambil dalam kuantiti yang sama saiz dengan acuan ni. Apa yang kita perlu lakukan? Letakkan dia di dalam. Kita tekankan jadi supaya bahagian tengah tu dia ada lubang supaya senang kita nak letak inti. Baiklah, bila kita dah letakkan semua dengan kita punya dough, kemudian kita akan bakarkan ke dalam oven selama 20 minit. Ini dia rupa kuih, kulit kuih tart yang telah pun masak. Kita akan tukar dia ke pinggan untuk kita isikan inti ke dalam kulit tart ini. Dan kita akan paipkan di tengah kulit tart yang telah pun kita sejukkan. Okey, kalau kulit tart tadi kita dah isikan dengan inti coklat tadi, sekarang saya nak paipkan whipping cream di atas kita punya permukaan coklat tadi. Kemudian kita akan taburkan nestem pada permukaan atas. Dan satu lagi, kita akan letakkan KitKat yang telah pun saya potong kecil-kecil. Baiklah, ini dia kuih tart KitKat nestem yang saya kongsikan dengan anda. Untuk resepi raya yang senang dan mudah, anda boleh layari YouTube dan juga Facebook KitKat Malaysia. Kerana dalam situ ada pelbagai resepi-resepi menarik yang anda boleh cubakan. Dan jangan lupa dapatkan KitKat Bento Box Batik di pasaraya terdekat kerana di dalamnya mengandungi KitKat Share Bag Pack 15. Tetapi sekiranya anda nak dapatkan ianya secara percuma, anda boleh layari kelaman media sosial saya di Instagram untuk ketahui detail lebih lanjut. KitKat, raya bersama masih together walau apa pun jua. Jom, have a break, have a KitKat. Kembali di Sembang Sahur. Kita terus saja ke segmen tajaan. Pada hari ini kita bersama V Asia Cosmetic and Healthcare. Bersama saya pada hari ini adalah pengasasnya Dato' Azril Muhammad Razie. Apa khabar Dato'? Baik, sihat awak? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih awak. Terima kasih Dato' kerana bersama kami. Okey, kita tengok ada beberapa produk di sini Dato'. Boleh terus Dato' kongsikan produk-produk dari V Asia. Okey, terima kasih awak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sembang Sahur. Saya kira ya, 2 minggu lagi tempoh kita nak beraya menyambut Syawal. Saya percaya dan pasti ya, semua orang nak kulit yang cantik, kulit yang bersih ya. Jadi hari ini saya bawakan rangkaian produk penjagaan kulit wajah ya Hawa, yang mana dapat membantu anda ya untuk mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam, yang mana saya kira set Perfect White V Asia 4 dalam 1 ni Hawa mendapat tempat di hati pengguna, yang mana ya setnya sebelum ni kita dah kehabisan stok, kita dah mula kembali pasarkan ya, yang mana kalau anda lihat visual kat kaca TV, ini adalah set 4 dalam 1 yang mana ia cukup lengkap Hawa. Dalam set ni ada Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Yang mana anda lihat visual kat kaca TV sekarang ni, Hawa? Ya.
Ini adalah cara penghasilan Perfect White yang mana menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, ada notifikasi, ya. Anda tak perlu risau, Hawa, yang mana ya telah menjalani kajian dan juga penyelidikan secara terperinci, Hawa. Saya kira ya, formulasi yang cukup baik dan bagus ni, anda kena cuba rasai kelainan seawal penggunaan, ya. Sebab apa, ramai antara pengguna yang mungkin risau sebab apa, dia kata dia takut kadang-kadang kosmetik ni tak berkualiti, cara penghasilannya meragukan, ya, kadang-kadang terdapat bahan terlarang dan sebagainya. Tapi anda tak perlu risau sebab apa, produk biasa bebas daripada bahan terlarang. Yang mana anda lihat video di kaca TV, Hawa, yang mana cukup lengkap set ni, 4 dalam 1. Kita ada Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream, ya. Yang mana kalau waktu siang anda hanya perlu cuci muka, guna Facial Treatment Essence dan kemudiannya guna day cream. Yang mana empat bahan utama kita gunakan dalam ni seperti whitenol, ya, fructan, pitera dan juga alpha arbutin, ya. Yang mana empat ramuan ialah ramuan pencerahan terbaik, dapat membantu mencerahkan kulit wajah anda, mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, ya. Kalau anda lihat video kaca TV sekarang, Hawa, yang mana warna biru ni, ini adalah kesan penggunaan whitening liposome, ya, menyerap jauh ke dalam lapisan epidermis kulit, ya, bertindak dengan efektif secara selamat, membantu mencerahkan kulit wajah anda, ya. Berbeza dengan rumusan pencerahan lain yang hanya bertindak ke atas lapisan kulit wajah sahaja, Hawa, tetapi whitening liposome ni menyerap jauh ke dalam lapisan kulit anda, membantu, ya, mencerahkan masalah jeragat atau tepuk hitam, kulit jeragat, kulit kusam, kulit berminyak, ya. Dan set Perfect White juga dijual secara berasingan, Hawa. Yang mana, ya, saya kira, ya, maklumlah pengguna yang dah gunakan, Hawa, mereka cukup berpuas hati, rasai keberkesanan, ya, seawal 7 hari pertama penggunaan, ya. Dan kita nak raya lagi 2 minggu, Hawa. Saya kira sangat sempat, ya. Dan saya nak tunjukkan kepada anda, ya, salah satu produk yang terkandung dalam Perfect Skin ni ialah Magic Skin Day Cream, ya. Yang mana tekstur krimnya warna putih, Hawa. Kalau kita sapu dekat tangan, ya, anda dapat lihat warna dia warna putih, Hawa. Warna putih. Tetapi bila saya ratakan, ya, warnanya akan berubah mengikut warna kulit anda, warna coklat, ya. Jadi tak perlu risau, ianya tidak berminyak dan juga tidak bercampur, ya. Yang mana saya nak tunjuk kepada anda, ya, sebaik saja sapuan, ya, tonal kulit saya lebih cerah sekata. Nampak tak perbezaan? Sebelum dan juga selepas penggunaan, ya, saya sapukan saja Magic Skin Day Cream ni. Begitu ketara sekali, ya, perubahannya. Yang mana, ya, Magic Skin Day Cream ni juga dijual secara berasingan. Harga dia RM40 sahaja, Hawa. Dan ini untuk luaran, ya, yang mana bila anda guna set Perfect White ni, dapat atasi masalah kulit, jeragat, jerawat, kulit minyak, kulit kusam, Hawa. Dan bukan saja untuk kulit masalah, semua jenis kulit. Ini untuk luaran, ya. Dan untuk dalaman, jangan lupa anda boleh minum Advanced White. Saya kira Advanced White ni adalah rumusan pencerahan yang sangat baik. Minuman, ya, tambahan, amalkan ketika bersahur dan kalau waktu malam sebelum tidur boleh amalkan. Saya kira cukup lengkap, kombinasi yang baik untuk dalaman dan juga luaran, Hawa. Dan Hawa, memandangkan kita nak raya tak lama lagi 2 minggu, ya. Saya juga bawakan ini, dia antara pengguna kami. Kalau boleh anda lihat, saya nak kamera fokus, ya, dekat testimoni pengguna ni, yang mana kalau anda dapat lihat, ya, wajah dia ada sedikit bintik-bintik gelap kegelapan, ya, yang mana celah-celah pada wajah ni dapat diatasi dengan hanya penggunaan satu produk yang sangat-sangat mudah, iaitu Go Beauty Foundation V Asia ni. Kalau boleh, sebaik saja penggunaan Go Beauty Foundation ni, celah yang gelap ni, Hawa, dapat ditutupi serta-merta, ya, pada wajah anda. Yang mana, ya, Go Beauty Foundation ni bertindak sebagai sunblock, makeup base, foundation dan juga concealer, yang saya kira, Hawa, sangat-sangat mudah, ya, didatangkan dengan satu pilihan warna sesuai untuk semua jenis dan warna kulit anda. Dan paling penting, ya, seawal penggunaan, Hawa, bukan saja dapat menutup celah pada wajah anda, tapi ianya juga bertindak sebagai sunblock, ya, SPF 40, ya. Malah kalau anda dapat lihat pada bahagian disapu ni, masalah kulit yang berminyak tu dapat diatasi, ya, berkurangan serta-merta. Perbezaan yang begitu ketara sekali, ya, seawal penggunaan, ya, yang mana Gold Beauty Foundation ni, Hawa, dengan harga sedang RM40 saja, anda boleh buat belian, ya, di toko-toko jamu ataupun secara atas talian di Shopee dan juga di Lazada ataupun di jombuy.my, Hawa. Ini adalah Gold Beauty Foundation, saya kira, ya, foundation yang mesti dimiliki oleh setiap wanita. Saya kira, ya, sangat menguntungkan. Anda boleh letak dalam handbag anda. Hanya perlu kata orang tu kalau nak keluar, touch up sikit je dah cukup. Dalam masa tak sampai 3 minit, ya, segala celah dapat diatasi. Dan dalam, yang penting, Hawa, dalam foundation ini juga ada rumusan seperti collagen, biji anggur yang dapat membantu, ya, mengurangkan masalah jeragat, celah, mengurangkan lingkaran gelap bawah mata, kemudian garis-garis halus. Dan satu lagi yang terakhir, Hawa, saya bawakan ini, dia 24K Magic Lipstick. Lipstick berkolagen V Asia, yang mana didatangkan dengan warna yang mengikut sangat, saya kira, ya, mengikut warna darah anda. Boleh pakai pada bibir, ya, yang mana selain pada bibir juga, Hawa, Magic
lipstick Viasian ni ataupun lipstick collagen Viasian ni juga ya. Sesuai dijadikan sebagai pemerah pipi. Yang nampak tak? Sebaik saja penggunaan ya. Warnanya bertukar serta merta. Dan satu lagi, kegunaannya anda boleh sapu pada pipi, bertindak sebagai pemerah pipi. Ha, ini dia 2-in-1 Hawa. Dan kemudiannya ratakan dengan jari, mudah sangat. Saya kira ya, 24K lipstick Viasian ni adalah lipstick berkolagen. Harga dia RM26 saja, mampu milik Hawa. Ha, tu dia ya. Yang mana lipstick ni sesuai untuk lelaki, wanita ya, kalau bibir yang gelap, yang merokok, garis-garis halus ya, saya sangat cadangkan ya, anda dapatkan 24K lipstick ni. Saya kira ya, dua produk solekan ni adalah produk wajib yang mesti ada, iaitu Go Beauty Foundation dan juga 24K lipstick Hawa. Dan secara ringkasnya Hawa, untuk kulit wajah yang cantik, atasi masalah kulit jerawat, jeragat, kulit kusam, kulit berminyak, dan kalau tak ada masalah kulit pun boleh dapatkan set Perfect White Viasian ni harga RM72 sahaja. Yang kotak warna merah ni 4 dalam 1. Dan untuk dalaman minuman, jangan lupa minum Advance White. Dan untuk solekan yang sangat sempurna, mudah dan juga ringkas, dapatkan Gold Beauty Foundation harga RM40 dan juga 24K Lipstick, Lipstick Collagen Viasia harga RM26 sahaja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli. Sebab apa? Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik Hawa. Dapatkan di jombai.my dengan potongan diskaun yang istimewa sepanjang hari raya ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Dato' Azriel atas perkongsian pada hari ini. Baiklah, kita di Sembang Sahur ingin berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Hutang dalam perspektif Islam masih kita bincangkan pada malam ini. Masih bersama kita Hadari dan juga Azam. Ya, tadi kita dah tanya macam mana mukadimah. Kita pun mukadimah sikit je. Sekarang dah nak habis dah. Tak puas lagi dengar. Kan? Okey, tapi tak apa. Kita tanya ke Azam lah. Untuk kita minta hutang sangat susah. Betul. Kan? Betul. Nak minta berhutang tu senang. Orang yang nak minta hutang kat kita, okey boleh, insyaAllah kita boleh bagi. Betul. Tapi untuk kita minta kembali duit kita, ataupun apa-apa sajalah yang orang hutang dengan kita, cara yang paling mudahlah kita mungkin nak bagi tahu dekat penonton-penonton sebenarnya semasa ini. Dia very short and simple. Mak saya ajar, doa tu senjata orang mukmin. Okey. Kita banyak-banyakkan berdoa, semoga Allah pemudahkan untuk yang penghutang tu bayar kita balik. Dan apabila dia mampu bayar beberapa amount, kita harus terima dengan ikhlas hati. Kita jangan membebankan orang lain. Okey, semoga dengan apa yang dia bagi dekat kita tu, Allah akan tambah lagi. Kalau dia bayar kita tak cukup, tak apa. Kita berlapang dada dan itu je kemampuan dia. Dan insya-Allah dengan redha Allah, insya-Allah Allah akan bagi lebih daripada apa yang orang tu bayar dekat kita. Yang maknanya balance tu ada lagi. Ada. Jadi kita ikhlas. Kena percaya juga pada rezeki Allah. Kan saya suka cara Azhar sebab tak menggunakan kekerasan. Ataupun walaupun tidak kita mampu buat. Tak mengaibkan insan tu. Bagaimana Hadari kalau sebab manusia ni tahap sabar dia rendah kan? Bagaimana kalau mereka yang menggunakan kekerasan dan mengaibkan orang yang berhutang? Ingat tak di awal tadi saya bagi tahu tentang haramnya apabila kita berhutang tu, haram dia kat mana, iaitu antaranya selain daripada riba dan juga penipuan, iaitu berlakunya kezaliman. Itu juga boleh jadi haram. Kita dah tahu dah, kalau kita meminjam kat situ, yang pertama riba dan kita tak bayar, kita kena hentam. Ingat tu Hawa. Nak raya ni jangan buat pinjaman. Elok-elok baca berita, nanti orang baca berita pasal dia pula. Rumah Hawa Rizwan dia datangi oleh Ahlong. Tak. Mau duit kuih raya. Kita ada. Kita ada untuk tolong Hawa. Jadi bila kita dah tak gugurau, bila kita dah tahu dah itu adalah haram dan boleh membawa kepada kezaliman pada diri kita sendiri, keburukan pada diri kita, jangan kita terlibat. Sebab kita menentukan. Kemudian saya suka dengan apa yang diceritakan tadi tentang perjanjian Kak Azhar tadi tu. Okey, kepada para penonton sekalian, paling penting kena tulis. Bila orang yang berhutang ataupun yang memberi hutang kena tulis, sebab ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah 2 ayat 282. Saya tak nak baca panjang sangat. Allah cerita apa kat situ panjang, faktubuh, maka kamu kena tulis. Sebab apa? Tulis dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan seadil-adilnya. Sebab Allah tahu apa akan berlaku pada makhluknya. Ya, itulah dia pesanan dan juga conclusion daripada Ustaz Dari kita. Allahuakbar. Panggil Hadari dah. Lama member kan? Dari. Kak Azhar panggil depan TV. Lupa live. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Azhar Ili bersama dengan kita hari ini. Terima kasih. Banyak dapat manfaat mengenai topik kita pada hari ini, hutang. Ya, betul. Terima kasih kepada anda juga, penonton-penonton Sembang Sahur. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Plan B. Dengan lagu InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa esok. Bye. Assalamualaikum.